Satu. Ya, berjumpa kembali dengan saya Wisnu Media Raja Company. Sekarang kita bertemu dengan Mas Ugeng, Mas ya, dari tim CHC Cecak Ijo Ciledug. Oh iya Mas, ini ngomong-ngomong dengan Mas Ugeng dan Mas siapa ini Mas? Agung. Mas Agung. Oh, ini Mas Ugeng datang ke acara Labres, di acara Laber Bacan ya. Ini kalau boleh tahu nama burungnya apa ini Mas? Oh ini saya namain melankolis. Melankolis. Yeah. Oh kalau boleh tahu untuk melankolis itu dulu beli di gantangan apa beli di teman apa beli dari trotol ini? Oh ini saya rawat sih memang udah kronopeng cuma belum dengan orang pertamanya belum. Belum pernah digantang? Iya. Paham ini Mas. Dia beli di lapangan cuman lama vakum. Lama vakum ya? Iya, terus saya ambil. Oh iya. Kalau boleh tahu Mas, untuk rawatan hariannya Cecak Ijo melankolis gimana Mas? Ini sebenarnya simple sih Mas. Harian dia full ablak. Iya. Terus F jangkriknya pagi 5, sore 5. Pagi 5, sore 5. Iya. Mandi sama embun enggak? Oh, kalau embun enggak mesti. Enggak mesti ya? Kalau saya lagi malas ya enggak. Oh, enggak. Iya, enggak. Kalau masih sergap bangun pagi, embun. Iya. Jadi kadang embun, kadang enggak. Iya, benar. Untuk prestasi, Mas. Prestasi Cak Ijo melankolis itu pernah prestasi di event mana aja, Mas? Oh belum Mas, ini belum. Jam terbangnya jujur aja saya ini belum jauh lah. Baru Laber-Labres? Laber aja baru Laber. Oh, kenapa kok nggak berani diturunkan di event-event ini? Ya niatnya sih pasti nanti akan saya turunkan sih. Cuma kan memang kondisi saat ini kan kayak gantangan aja kan belum full buka semua. Iya, lagi pandemi ya? Iya benar. Ini kalau boleh tahu untuk timnya CHC itu Cecak Ijo Ciledug itu total timnya ada berapa Mas? Kurang lebih ada 40 orang. 40 orang? 40 lebih ya? 40 lebih. Orang. Ini hari ini datang datang berapa orang ini? Ini ada sekitar 10. 10 ya? 10 orang ya? Iya, karena yang lain juga masih takut. Iya. Masa pandemi ini ya. Kalau boleh tahu untuk umurnya, Cecak Ijo. Masih muda. Melankolis itu berapa kali mabung? Ini paling baru dua kali mabung. Dua kali mabung ya? Masih muda kok. Masih muda ya? Untuk isian atau materi itu di rumah atau di gantangan biasanya mengeluarkannya oh, apa Mas? Materinya kalau di Mas? Rumah ini nggak pernah bongkar. Nggak pernah jarang, bongkar? Jarang bongkar. Paling diem ya? Ya ngukulak-ngukulak aja. Hanya monoton suara alam dia. Paling sekali renjak. Pernah ya? Iya. Cuma kalau masalah materinya sih lumayan. Kayak tadi kan buangnya kengkek. Kenarinya juga ada. Kenari kapas tembak ada. Kapas tembak ya? Ada kapas tembak. Sama untuk mau nanya, untuk Mas Ugeng itu amunisi. Amunisi di rumah itu selain melankolis, punya lagi enggak burung Cecak Ijo atau burung yang lain? Saya hanya Cecak Ijo aja Mas. Cecak Ijo aja? Iya. Berarti sukanya burung Cecak Ijo? Iya benar. Di rumah kayak ada? Kayak masteran aja nggak punya saya. Oh. Hanya iseng lewat HP aja. Oh iseng aja? Paling pas tak umbar itu kadang saya masterin pelan-pelan pakai HP aja. Saya tinggal kerja, saya tinggal main ya tetap saya setelin itu. MP3 itu. MP3 ya? Iya. Punya berapa ekor itu Mas? Ada dua. Ada dua? Iya. Yang satunya ini di bawah apa enggak? Enggak, lagi enggak. Belum kondisi, bulunya masih pada dorong ekor dan sayap. Oh, dan sayap. Iya. Kalau yang satunya juga sering prestasi ya? Oh, kalau itu sering. Oh, sering. Kalau boleh tahu yang di rumah itu nama burungnya apa? Sogol. Sogol. Iya. Kenapa kok namanya Sogol terus melankolis itu asal mulanya dari mana, Mas? Apa ngarang apa nyari-nyari? Saya sih kata-kata yang simple beda. Aja sih ya, intinya yang nggak pasaran lah. Ini yang nggak pasaran. Iya. Biar nggak beda dengan yang aja. Lain ya. Iya benar. Jadi yang pertama melankolis, yang kedua Sogol. Iya. Untuk Sogol itu
Mas apa namanya? Isiannya apa aja, Mas? Oh, dia tonjolannya kenari tengkek. Di lapangan. Kenari sama tengkek. Iya. Oh. Barangkali lebih lengkap dia sebenarnya kalau materi di lapangannya ya. Di lapangannya ya. Ini tadi begitu baru datang ke Gantangan juga sudah buang kenari. Tapi di atasnya ternyata beda lagi ya. Oh. Kalau boleh tahu, cak ijo melankolis itu udah pernah ditawar di Gantangan apa belum? Sama teman atau sama siapa? Kalau kawan sih ada. 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 Cuman ya saya masih suka. Masih suka ya. Masih iseng kalau buat nongkrong bareng, Mas. Kalau boleh sama Mas Agung ya? Iya. Kalau boleh tahu, melankolis pernah ditawar berapa, Mak? Masih relatif, masih harga dasar sih, Mas. Masih dasar ya? Iya, masih harga teman lah. Harga teman. Iya. Berarti itu temennya yang beli kurang mahal ya? Iya. Cocok ya. Iya. Barangkali ada pesan atau kesan yang mau disampaikan komunitas cak ijo di Indonesia atau ke komunitas cak ijo Ciledug? Pesan saya sih untuk anak-anak CAC ya tetap solid. Tetap solid ya? Iya, tetap solid. Kemana-mana main bareng-bareng ya? Iya benar, kemana-mana bareng. Ya. Jadi kita tujuannya nggak terlalu ambisi dalam untuk memperebutkan juara. Ya. Jadi intinya kita bisa silaturahmi aja antara kawan dan lain tim pun kami tetap nongkrong bareng. Iya. Ya, itu tujuannya itu sih. Oke Mas, mungkin itu dulu dari saya Wisnu Media Raja Company. Semoga cocok ijunya melankolis bisa prestasi di event-event nasional. Amin, amin Mas. Dan semoga amin, makasih doanya Mas. Nanti bisa double winner. Amin, 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 amin. Oke Mas, terima kasih Mas. Selamat sore Mas. Iya, selamat sore Mas.